Kita lihat alat berat sengaja diperkirakan di sini, bosku, agar nanti malam tidak ada yang merobos mobil ya. Lihat sepeda motor dari sana, bosku. Buat teman-teman, harap bersabar untuk hanya sebentar saja, bosku ya. Karena ini sangat penting untuk tahap perbaikan ini tidak bisa diganggu. Ini, bosku ya. Supaya pekerjaannya bisa semaksimal mungkin, bosku.
aja Pak yang bunyi. Sore bosku, kita kembali lagi memantau di tanjakan Batu Jomba ya. Mana jalan baru ini sudah semakin bagus. Di sini bisa kita lihat bomak masih selalu aktif untuk pengerasan bosku ya. Polisi tetap jaga ketat ya. Tinggal nyisip bos ya, ada di sana tadi di keruk, rupanya masih ada tanah kedalaman sekitar 15 cm bos ya, ada tumpukan tanah sedikit lumpur. Thank you.
itu sudah menunjukkan jam 5 sore bosku ya. Sampai satu ini masih melakukan pengerasan tuh. Pengguna jalan yang naik motor terpaksa dari sana bos. Untuk saat ini bersabarlah dulu bosku. Tidak lama lagi ini sudah bisa digunakan ya. Tinggal nunggu pengumuman. Polisi pun dipaksa harus dari sana bos ya. Harap bersabar.
sudah jam 5 lewat ya. Ini pulang dari kerja PLT Ausu. Sudah jam 5.40 pas ya.
jalan motor sudah diperbaiki terus ya. Dipadati dulu. Ini nampaknya langit ada gelap sedikit terus ya. Mudah-mudahan jangan turun dulu. Pengendara sepeda motor harus dikawal sama polisi ya. Yang mana di sana ada jalan sempit, jadi nggak bisa jumpa di sana bos. Jadi harus diantrikan dulu di sini ya. Ataupun buka tutup di sana bos. Dan di sana ada dua yang nyawa bos ya. Sudah menunjukkan jam 6 lewat bos ya. Intinya berat mau istirahat. Sudah capek satu harian kerja bos ya. Diatur parkirnya bos ya, supaya tidak ada yang menembus ke sini ataupun menerobos bosku. Kita lihat alat berat sengaja diparkirkan di sini bosku, agar nanti malam tidak ada yang menerobos mobil ya. Ini rodanya 3 bosku, jadi bisa saja diizinkan lewat ya. Roda 3 masih bisa. Iya masih bisa. Yang penting tidak empat bosku.